Memang Aikam Mes. So sepatutnya video seram keluar pada malam ini. Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay guys. So hari ini sepatutnya hari Khamis kan? Memang sepatutnya hari Khamis. Memang hari Khamis. So sepatutnya video seram keluar pada malam ini. Aku ni pun... Yelah, aku pun rasa dah lama aku tak hidangkan korang dengan video-video seram kan. Tapi, disebabkan ada satu benda ni, satu video ni, dia men-trigger aku. Trigger kan. Untuk aku stop terus buat video seram and aku nak react pasal video ni. Aish, aku tak tahulah apa nak cakap zaman sekarang ni kan. Tapi sebelum tu, korang jangan hampa sangat. Video seram tak ada malam ni. Aku janji, malam besok ada video seram and ada kontes sekali dekat ujung video dia. And one more thing, yang mana-mana dah sampai, terima kasih. Yang mana dah subscribe, yang belum subscribe, boleh tekan like and share. Tekan subscribe button dan juga hit bell notification. Kalau korang yang belum lagi tengok video-video yang sebelum ni, korang boleh hit pop-up dekat atas ni, macam biasa. So, apakah video yang nak aku react pada hari ni adalah... Allahuakbar. Kecap, okay, chill. You have to be professional, okay? Alright. So, mana video tu? So, kita nak pergi react terus video tentang... Aku rasa benda ni semua orang dah tahu sebab dia agak viral di semua media sosial pada hari ini. So, apa lah. Takap banyak. Tak guna. Tembak pun tak kena. Eh, geram pula aku. Kita tengok video ni. Jom, sama-sama. Yeah. Steady kereta kelabu tu. Mampus kau kena pukul. Oh. Perempuan tu make up dia lagi tu. Tu yang macam... Aduh. Ni abang-abang rela aku selut. Tak payah angkat motor tu. Biar je. Okay. Simple lah video dia. 49 second. 50 second. Sekejap je video dia. Tapi, kesan dia bro. Kesan dia kan. So, aku rasa rata-rata pada korang mungkin dah tengok video ni. Dekat social media yang lain kan. So, aku tahu korang semua ada pandangan sendiri. And, yeah, of course, korang ada macam-macam benda yang korang luahkan dekat sesi luahan komen. So, benda ni bukan benda yang pertama lah yang terjadi dekat Malaysia ni. Sebab, benda ni bukan normal bagi aku kan. Sebab, belum jadi bini kan. Hang dah duduk sampai langgar apa benda ni bang. Oi, deh. Aduh, aku bukanlah nak kata nak marah sangat ke apa, tak. Memang betul, itu bukan ada kena-mena dengan aku. Bagi aku as a man lah kan, kita ni, aku faham. Lelaki ni memang dia ada ego yang nak haram yang tinggi kan. Tapi itulah, kita ni as a man memang kena ada kesabaran yang tinggi juga. Aku faham kadang-kadang kita ni out of control. Kadang-kadang cap, benda tengah marah cap, mana boleh nak lawan cap. Oh, benda tengah marah, mana boleh nak fikir cap. Aku faham semua tu. Tetapi satu je nasihat aku kan, time marah ke time angin tu dah sampai sini kan, paling elok sekali kau belah daripada tempat tu. Itu benda yang pertama sekali. Bila kau tengah marah, kau jangan ikut kan. Serius, itulah time the syaitan ni rajim is macam pokok yang bijak je langkah je. Macam tu. Dia is whispering dekat kita punya telinga tau. Pada akulah macam tu. So dalam keadaan marah tu, blah je lah pada situ. And satu lagi, aku nak cakap big salute lah untuk brother yang, tak tahulah brother ke sister yang bawa kereta tu kan, yang dog blocking dia. Ush, dah macam dalam filem tu. Tapi itu memang satu langkah yang sangat-sangat baik lah. Di mana kita ni kadang-kadang rakyat Malaysia, bila nampak benda ni depan mata, Kita takut kan. Kalau kita masuk campur kan, kita pula ada kena debitnya, kita pula ada langgarnya kan. Tapi as a manusia ataupun as a person yang kita nampak benda tu dalam keadaan yang sangat-sangat tegang ataupun situasi yang sangat-sangat berbahaya, bagi aku, kita ada tanggungjawab sebenarnya. Kalau kita tak boleh tolong secara fizikal, mungkin kita boleh pergi call ke ataupun minta bantuan orang kat situ ke. Janganlah. Aku pernah amat. Okay, ni aku nak share sikit. Depan mata aku benda ni jadi, seorang aku tak tahulah dia tu boyfriend ke ataupun suami dia ke kan. Dia pergi bergaduh je dekat depan Speed Mart. Tetapi kat situ ada je orang duduk lalu-lalang tengok. Wah, kau faham tak maksud aku? I'll be like,
Sebab kita as a human, kadang-kadang, yelah, kita bukan nak masuk campur. Tapi just untuk menghalang benda tu daripada jadi lebih teruk adalah bagi aku satu tanggungjawab yang besar lah untuk kita. Tapi aku nak pesan je lah kepada mana-mana perempuan ataupun mana-mana wanita yang masih lagi hidup dalam kancah macam ni. Duk hari-hari kena pukul, duk hari-hari kena pijak. Pada saya, Kak, Dek Non, Sis Non, ciao je lah. Sebab pada saya dekat luar tu ramai lagi orang-orang yang single, yang baik, yang okey lah, yang boleh, orang kata, tolak ansur, yang mempunyai, orang kata apa, sifat kelakian yang sangat tinggi, ciri-ciri calon suami idaman. Ah, gicu. Yang masih lagi single, mingle kan. Contoh macam kawan aku, Awi. Mak aku cakap dengan aku, sampai bila aku nak hidup macam ni, single je. Okay, tu saja je. Okay, back to that brother. So, kita tak tahulah apa yang terjadi di antara mereka berdua. Kita ni as netizen just dapat judge ataupun dapat react je apa yang kita nampak melalui rakaman yang satu ni. So mungkin dia ada sebab dia sendiri, dia ada masalah dia sendiri. But pada aku, sampai kalau nak naik tangan tu, it's not the solution lah. Apatah lagi langgar kan. Kalau boleh, kalau macam dalam keadaan yang marah ke apa, bagi aku blah. And kalau boleh nak selamatkan, ajak perempuan tu pergi bincang ke apa ke kan. Kalau tak boleh juga, ciao je lah bro, cari yang lain daripada kau seksa anak orang macam tu kan. Aku ni tak nak lah marah-marah sebab aku pun tak tahu aku siapa besok. Dan aku pun tak nak lah react lebih-lebih sebab semua orang ada pandangan masing-masing kan. Takut apa yang aku react tak kena dengan pandangan dia, dia nak aku setuju je dengan dia, payah juga. Nama pun reaction bang. Bila kita reaction, kita buka orang kata satu meja untuk kita sama-sama baca ataupun bagi ulasan sendiri. Kalau nak terima, terima. Tak nak terima, terpulang. Saya tak suruh pun terima. Macam tu. Tapi apa yang aku boleh sampaikan kat korang is kita kena hormat each other lah. No matter what kita punya pasangan ni buat hal ke atau apa ke. Ini zaman-zaman viral lah. Orang kata, sikit kau buat silap, ada orang tengah pegang phone kat kiri kanan kau, habis lah. Satu Malaysia tahu perangai kau. Itu je lah yang aku boleh terangkan kat sini. Cuma satu je lah. Kita ni as a man, jagalah kita punya etika sebagai seorang lelaki. Angkat tangan ni bukan cara kita lah. Apatah lagi nak angkat kaki kan. So, macam tu lah sebenarnya. Aku kesian sebenarnya tengok video ni. Aku marah pun dia, kesian pun dia. Tapi itulah. Semua orang ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah peribadi. Aku faham, tak semua hubungan itu indah. Semua perempuan ataupun semua pasangan impikan hubungan yang indah. Tapi tak semua orang dapat benda tu. And awak kena faham juga, tak semua orang yang ada pasangan akan berakhir dengan perjalanan yang indah. Ada yang diceraikan disebabkan tak ada jodoh. Ada yang dipisahkan disebabkan orang kata hal-hal yang tertentu. And ada juga yang dipisahkan bukan daripada diri sendiri punya kerelaan. Contoh macam kematian, mak bapak tak setuju. So itu adalah jalan-jalan yang kita tak nampak. Mungkin hari ini kita mungkin bahagia dengan diorang. Hari esok mungkin nanti kita tak tahu apa yang jadi di masa akan datang. Satu lagi, apa yang aku nak tekan kat sini, selagi kita ada pasangan, kita kalau boleh hargai semampu yang boleh. Kalau dia dah jadi ex kita ke apa ke, itu nombor dua punya cerita tah. Tapi selagi dia ada bersama kita, adalah tanggungjawab kita untuk menjaga and menghargai sentiasa apa yang dia cuba korbankan. Kita tak tahu apa masalah atau pressure. Setiap masalah, setiap hubungan, pada aku memang ada pressure dia. Kalau nak sweet manjang, nak sedih, kalau nak sweet manjang, nak percintaan cintun, nak bagi bunga, nak bagi coklat, nak bagi duit, pergi berlakon cerita drama TV3. Itu lain. Drama is fantasy. Reality is only the reality. So kita tak boleh nak samakan. So aku faham. Sebab relationship ni memang dicipta khas dengan pressure. Tapi kalau dalam Islam pun, hukum couple tu pun sendiri haram. So baiklah kalau mana yang mungkin ada pasangan ataupun yang nak habiskan ataupun nak akhirkan korang punya journey ni dengan perkahwinan, aku doakan yang terbaik. So kalau macam yang tak bernasib baik jumpa pasangan yang elok, aku doakan korang supaya dapat keluar daripada kancah ni. Aku faham, bukan senang untuk kita lupakan seseorang. Tapi adalah lebih baik untuk kita menyenangkan diri kita supaya kita tak terseksa di masa yang akan datang. Macam itulah. Kita kena fikir diri kita juga. Sayang, cinta ni penting. Tapi untuk keselamatan diri, kita tak tahu lagi. Mungkin kat kita dia dah buat macam ni, anak-anak kita nanti macam mana? Mak bapak kita dia boleh hormat ke? So, benda-benda macam ni membuatkan kita lagi berfikir. Apatah lagi perempuan, betul tak? Pada aku, perempuan sangat selektif about love story ataupun diorang punya journey of diorang punya cinta-cinta ni. Kadang-kadang perempuan tu single, it's not about dia memilih, it's not about dia tak ada calon, tak. Dia seramai je orang tackle usia dia, tapi disebabkan dia nak tengok how that guy prove to them yang betul-betul kau, okay, aku boleh bawa kau sampai sini. Okay, this is tak janji apa-apa. Ada rumah besar, tak janji apa-apa. Tapi ada ini, insyaAllah
boleh drive into the best way and the best relationship yang healthy bukan toxic. Ah, macam tu cerita dia. Ramai orang sekarang aku nampak budak-budak lah, anak-anak kan, mungkin 16-17 dah mengeluh, dok kata tak ada pasangan, dok kata single manjang. Aku menyampah sebenarnya, tengok umur 15-16, tapi tak boleh cakap apalah sebab aku dulu pun macam tu juga. Tapi sikit je abang nak, abang kau, sikit je saya nak ingatkan dekno-dekno sekalian. Relationship ni full of pressure. Seriously, it's not about love story sahaja. It's banyak benda yang kau kena create, yang kau kena sulam kesabaran and all that mental thing yang kau kena sulamkan. Kau kena sentiasa cool, kau kena sentiasa tenang, belajar macam mana nak bagi reaction yang terbaik dalam masalah yang kau hadapi. Itulah yang sebenarnya kau perlu lalui. Itu belum bab kahwin. Bab kahwin aku tak tahu lagi sebab aku pun tak kahwin lagi. Tetapi for me, setiap journey akan ada pressure. Itu cerita dia. It is how you handle the pressure and how you deal with the pressure. Faham tak? Kadang-kadang orang ni bila time sweet, oh sweet betul, time pressure, ya Allah nak haram, macam tu lah perangai dia, macam tu. Dia boleh jadi another side of dia punya man tau. Kadang-kadang kita pun tak sangka yang power kita akan jadi something yang macam orang kata kita tak pernah nampak benda tu. Sebab apa? That pressure yang ada dekat sini. Macam tu. So dalam keadaan macam ni, it's not about the man salah, ada juga salah perempuan mungkin, kita tak tahu. Tapi kalau ikutkan apa yang kita nampak, tindakan yang melulu tanpa berfikir panjang adalah masalah terbesar di setiap perhubungan. So if you want to do something, you just think wisely lah, paling penting sekali. Okay, so as a guy ataupun as a man, as a netizen, as a Malaysian, aku just harap kalau benda ni ada penyelesaian, diselesaikan dengan cara elok. Tapi kalau ada yang bersalah di antara salah satu mereka, jadikan itibar untuk kita lah. Kita ni jangan dah duk sedap sembuh. Anak kita pun kita tak tahu lagi macam mana nanti kan. So itu je lah kot, sedikit sebanyak yang aku boleh kongsikan kepada korang. And oh, aku tertarik dengan caption ataupun video react daripada Caprice ni. Kau pergi tengok. What's up gang, it's Caprice. What is on the news today? So this video is pretty viral all over social media. First of all, Malaysia, let's give a round of applause to this dark grey car. Malaysia, ni yang apa kita nak? Kalau kita sendiri nampak orang yang tengah susah atau yang tengah ada masalah, kalau kita mampu, kita kena tolong. Karma is real, guys. What you do to people, the good or the bad, will come back to you. And to the rest of Malaysia, kalau hang ada pasangan, boyfriend ke, girlfriend ke, husband ke, wife ke, best friend ke, yang toxic atau pernah angkat tangan atau pernah nak langgar hang, hang kena angkat tangan dan ciao. Stay away from COVID-19 dan stay away from orang-orang yang toxic. It's supposed to be sama-sama till jannah, not kena langgar till jahanam. Just ciao. Bang. So macam itulah cerita dia. Okay, so kepada bang non-bang non kat luar sana tu, janganlah ikut sangat amarah tu. Sebab apa? Kemarahan ni tak bawa kita ke arah kebaikan, malah merugikan. So belajar bertenang dengan apa yang mendatang. Arus yang kuat belum tentu dapat melawan air yang tenang. So fikir-fikirkanlah. Kepada perempuan-perempuan yang mungkin ada dalam situasi ini, bertindak cepat sebelum korang terima benda yang lebih parah. Kadang-kadang sayang, cinta ni tak bawa ke mana kalau hidup kita ni merana. Alright, so macam itulah yang aku nak sampaikan pada video kali ini. Sorry lah tak dapat nak buat video seram sebab aku trigger gila tengok video ni. So aku macam rasa nak react, nak sharekan dengan korang. So apa pendapat korang tentang video tersebut, ataupun korang pernah mengalami abuse yang macam ni, ataupun korang sedang mengalami abuse yang macam ni, korang boleh kongsi dekat DM aku dekat Instagram, ataupun boleh share dekat komen. Mana tahu yang mana mungkin buntu nak cari jalan keluar tu, ada orang kata suggestion-suggestion yang dia boleh buka minda dia dekat komen tu. Alright, so korang jangan lupa, yang mana belum subscribe, boleh subscribe. Sampai sini je lah video untuk kali ni. Jaga diri, jaga SOP, janganlah libatkan diri daripada benda-benda yang tak perlu lagi. Alright, so yeah, kita minum air tebu dulu. Pastikan jangan yang pahit. Alright, so I see you and see you. Assalamualaikum. Ciao.